Halo bro, selamat datang di channel Simple News Video. Nah, pada video kali ini saya kembali ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang satu tutorial yang mungkin teman-teman sedang mencari-carinya ya, yaitu bagaimana cara untuk memperkecil hasil print di dokumen PDF menggunakan Acrobat Reader DC. Nah, langsung saja. Buka file PDF menggunakan Acrobat Reader DC. Sebagai contoh saya akan membuka ini ya teman-teman. Setelah itu masuk ke menu print. Nah, tampilan menu print di Acrobat Reader DC itu begini ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua. Cara untuk memperkecil hasil print di PDF itu ada dua cara ya teman-teman yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan mengubah skalanya ya, seperti ini. Ini satu halaman, kita mengubah skalanya di sini ya, size, lalu ke custom scale, klik custom scale, lalu teman-teman bisa ubah skalanya sesuka hati dan sesukanya lah. 50% ya skalanya akan sekecil ini. Kita ubah lagi ke 75 ya. Nah, ini cara pertama untuk memperkecil hasil print di PDF. Nah, coba kita print ya teman-teman. Bagian ini halaman berapa ini, halaman 2. Halaman 2 ya teman-teman, kita print. Nah, langsung kita lanjut ke cara yang kedua ya teman-teman. Cara kedua ini berbeda dengan cara pertama. Jika cara pertama tadi itu kita memperkecil skalanya, akan tapi masih satu lembar ya. Nah, untuk cara kedua ini kita akan memperkecil ukuran file PDF, akan tetapi dalam satu lembar ini akan muncul dua halaman. Hal ini sangat efektif untuk mengurangi jumlah penggunaan kertas ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih sedikit lagi menggunakan kertas, cara kedua ini lebih bagus. Untuk cara kedua itu yaitu masuk ke bagian multiple. Setelah itu teman-teman pada page per sheet, teman-teman tentukan berapa jumlah halaman di satu lembar kertas. Misalnya saya ke milih 2 ya. Nah, akan terlihat ini lebih kecil tapi mempunyai 2 halaman. Dan semakin banyak halamannya, semakin kecil pula
tulisannya ya, seperti ini, seperti ini, lebih kecil. Coba ya kita print ini. Halaman 1 dan 2. Nah, itulah cara memperkecil hasil print pada dokumen PDF di Acrobat Reader Edition ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan bagi ke teman-teman lainnya yang belum mengetahui. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Klik lonceng pemberitahuannya agar jika ada video baru dari kami, teman-teman menjadi yang pertama mendapatkan informasinya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.